Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Minggu 16 Agustus tahun 2020 kita mengadakan ibadah Minggu sekaligus memperingati kemerdekaan kita ke-75 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pikiran Tuhan tak terselami menjadi fokus ibadah kita hari ini. Oleh karena itu, dengan berdiri, marilah kita naikkan pujian melalui Kidung Pasamuan Jawi 359 Podo Sepisan Dumugi Tigo Indonesia Nagri Adi. Indonesia Nagri Adi, Sestuku Tresnani, Tanah Utara Tanah Pusaka, Paringing Allah Rama. Wus tamtu tansah kula labuhi, Klayang ikhlasing ati. Indonesia negeri adi, kemari palocinawi, warni-warni kewan tetaneman, ulang langen lelumban, nedya kulo cakim relestari, niku paringing Gusti. Indonesia negeri adi, hewan pulonya wici, bedo-bedo suku wa agomo, ras lan golongan niro, bangsa kulo sesuwun pring Gusti, pribangsa wetah lestari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati dan merayakan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia patut merayakannya sebagai bentuk syukur dan ungkapan cinta akan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apapun bentuk ungkapan perayaan yang dibuat di tengah situasi new normal ini, yang penting momen ini disadari penuh sebagai kesempatan untuk mensyukuri rahmat kemerdekaan, menyadari panggilan dan tanggung jawab mengisi kemerdekaan, serta mengingatkan kita semua pada cita-cita awal berdirinya negara kita. HUT kemerdekaan ini merupakan saat yang tepat bagi kita sebagai bagian dari anak bangsa untuk menegaskan partisipasi dalam gerak dan proses pembangunan. Sekecil apapun yang bisa kita buat, tetap berarti bagi bangsa dan negara. Marilah kita naikkan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Saudaraku, kita semua mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Sumber Kemerdekaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Tuhan beserta saudara, kini dan selamanya. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat dan para pendengar Radio Magelang FM yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu persoalan serius yang sekarang dialami oleh bangsa Indonesia adalah kesenjangan, baik itu di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Kesenjangan itulah yang telah lama menjadi salah satu faktor penghalang bagi terwujudnya kehidupan yang harmonis. Indonesia sebagai negara dengan pluralitas perlu mengatasi kesenjangan itu dengan kesetaraan. Dengan kesetaraan maka akan terwujud kehidupan bersama yang saling menghargai di tengah-tengah berbagai perbedaan. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momen penting untuk merefleksikan panggilan Allah kepada gereja untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan kesetaraan. Sumangga para sedherek ingkang kinasih, kita sami ngrepeaken kitung pasamuan jawi, angka gangsal, poto sepisan, lan kalih, duh Pangeran. Duh Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami marek tetunggi bangsa salumahing bumi amemuji asmane Pangeran Gusti tresno mring kula sedaya saking kilir miwah saking wetan sami nunggil layan sang pamarto Yesus Kristus kang tetus panutan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan doa untuk negara kita secara litani. Ya Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami lupa berdoa untuk negara Indonesia tercinta. Ajarilah kami mendoakan para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka menjadi pemimpin yang adil dan takut akan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, berikanlah perlindungan bagi segenap rakyat Indonesia. Hindarkanlah kami dari segala bencana alam, ancaman teror dan peperangan, serta ganasnya corona. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk alam ciptaan-Mu. Kami berterima kasih atas luasnya lautan, suburnya sawah, ladang, dan kebun-kebun. Ajar kami memelihara alam ciptaan-Mu dengan sepenuh hati. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, di hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 negara kami Indonesia, kami memohon agar Tuhan terus menyertai dan memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sampai selama-lamanya.
Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang mengasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM, mari kita bersama-sama menaikkan Kidung Pasamuan Jawi 56, Poto Setunggal Lan Kalih, Mulio Angger. Bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-6 yang demikian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Selanjutnya, terimalah petunjuk hidup baru dari Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-23 yang demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari kita pekikan kata merdeka sebanyak 3 kali. Merdeka! 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 Dengan rasa syukur akan kita naikkan kidung jemaat 337 bait yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, maha kuasa. Itu semua berkat karunia Agung Maha Kuasa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mempersiapkan diri untuk mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Roh Kudus, anugerahkan hati dan pikiran yang bening dan bening untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam pimpinan Roh Kudus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang kagung, yang putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 45 ayat 5-10. Kejadian pasal 45 ayat 5-10, bagian perikop dari Kejadian pasal 45 ayat 1-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM 103.5 di udara untuk semua usia. Kita tahu, besok kita merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-75 tahun. Dan kita pun juga mengakui, kita telah merdeka dan Tuhan telah membebaskan negara kita dari penjajah. Namun saudara, meskipun kita telah merdeka, belum tentu kita ini merdeka sepenuhnya. Kita harus tetap berjuang membebaskan negara kita dari kebodohan dan juga sekarang ini dari segala ujaran kebencian, provokasi, politik identitas, radikalis, dan fanatisme yang sempit. Kita tahu saudara, cita-cita pendiri bangsa kita, NKRI adalah negara yang majemuk, pluralis,
Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi kenyataan yang terjadi hingga 75 tahun ini, hidup rukun sulit kita lakukan. Demikian juga yang terjadi pada bangsa Israel. Meskipun mereka satu keluarga dari Abraham, Ishak, Yakub dengan 12 suku, ternyata mereka pun juga sulit untuk rukun. Kita masih melihat bagaimana pertikaian keluarga Abraham dengan Lut, Yakub dengan Esau, Yusuf dengan saudara-saudaranya. Mereka penuh dengan pertikaian, perseteruan, dan juga sulit untuk rukun, apalagi hidup dalam perdamaian. Bacaan kita secara khusus berbicara tentang Yusuf. Di dalam bacaan kita di sana nampak sekali bahwa Yusuf menekankan sikap pengampunan dan kasih. Bagi kita, apa yang dilakukan oleh Yusuf sulit dipahami. Sebab saudaranya telah menjual dia. Ketika saudaranya menjual Yusuf berarti membunuh Yusuf, membunuh relasi, dianggap barang, dianggap tidak ada nilainya. Bagaimana jika kita ini menjadi Yusuf? Sulit memaafkan. Jikalaupun bisa, kita membutuhkan waktu yang lama. Namun tidak demikian dengan Yusuf. Meskipun dia adalah tangan kanan Firaun, Yusuf tidak memakai kuasa untuk membalas. Tetapi justru Yusuf memberikan pertolongan. Bahkan ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf ingin bicara secara pribadi. Tidak bisa dibayangkan betapa terkejutnya saudara-saudaranya Yusuf. Yang pasti, mereka takut menghadapi Yusuf saat tahu bahwa penguasa di Mesir saat itu adalah Yusuf sendiri, Yusuf yang telah mereka jual. Tetapi Yusuf di dalam ayatnya yang keempat berkata, mari dekat-dekat. Mari dekat-dekat dari bahasa Ibrani nafkas. Mengajak seseorang untuk dekat secara personal. Yusuf tidak mau membalas, tetapi Yusuf melakukan kasih. Sehingga pada ayatnya yang kelima, Yusuf berkata, jangan susah hati, jangan sesal. Sebab saat engkau menjual aku, itu adalah rancangan Tuhan agar aku mendahului kamu. Perkataan Yusuf penuh dengan pengampunan, perkataan yang menyejukkan. Saudara, sikap pengampunan Yusuf menunjukkan kualitas pribadi yang dikuduskan oleh Tuhan. Peristiwa pahit, peristiwa penuh dengan derita, tidak membuat Yusuf terpuruk dalam kemarahan. Tetapi peristiwa pahit, peristiwa sengsara dihayati oleh Yusuf sebagai proses pembentukan karakter dan rencana Allah dalam hidupnya. Sehingga Yusuf melihat hidupnya sebagai rajutan ilahi untuk menyelamatkan sesama dalam penderitaan. Saudaraku, warga jemaat dan pendengar radio Magelang FM dimanapun kita berada, rajutan ilahi membuat Yusuf memiliki kebijaksanaan dan kaya dengan pengampunan.
pada mereka yang berbuat jahat. Apa makna firman ini bagi kita? Ketika besok kita merayakan kemerdekaan negara kita ke 75 tahun. Yang pertama, kita tahu hidup kita adalah dibentuk oleh masa lalu. Hidup kita saat ini dibentuk oleh masa lalu, dan masa lalu belum tentu masa yang manis, ada juga masa yang pahit. Apapun masa lalu kita, semua itu berharga bagi kita sehingga kita ada di tempat ini seperti ini karena memang masa lalu. Itulah sebabnya mengapa di negara kita ada terkenal sebuah istilah, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Apapun sejarah bangsa kita, apapun sejarah kita penting. Dan di dalam sejarah itu ada rajutan ilahi, ada rencana Tuhan hingga saat ini. Yang kedua, dalam kehidupan kita bersama, baik kita sebagai anggota keluarga, kita sebagai anggota masyarakat, kita sebagai anggota di negara kita, pengampunan itu penting. Sikap pengampunan yang ditonjolkan oleh Yusuf, jika itu kita lakukan, juga akan menimbulkan sebuah perdamaian. Ingat, ada sebuah istilah rekonsiliasi. Salah satu syarat di sana ada pengakuan dan juga ada pengampunan. Mengapa kita harus mengampuni? Sebab Tuhan telah mengampuni kita. Dan ingat, kita akan diampuni jika kita mau mengampuni sesama kita. Dan yang ketiga, terakhir, jika negara kita, jika bangsa kita ingin punya kualitas seperti Daud yang memiliki pengampunan, di situ akan terlihat kebesaran negara kita. Ingat, negara kita itu besar bukan karena jumlahnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena ada mayoritas minoritas, tetapi ditentukan oleh kebesaran hati yang dilandasi kasih dan pengampunan. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita menaikkan lagu Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan.
merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bersama kita akan bersatu di dalam doa. Perkenan saya hantarkan. Allah surgawi, Allah sumber kemerdekaan, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami diperkenankan kembali melaksanakan ibadah. Ya Bapa, di tengah ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus pula, berkat yang Engkau berikan atas negara kami. Dengan segala keberadaannya, kami mensyukuri hal-hal tersebut Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk keberadaan bangsa negara kami, pemerintahan yang ada, pusat sampai daerah. Kami serahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan kuasamu. Dari segala aspek yang ada, ideologi, sosial, politik, dan semua aspek yang ada di negara kami, kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasamu Tuhan. Mampukan kami sebagai bagian dari bangsa ini untuk mensyukuri kemerdekaan yang Engkau berikan. Terlebih dari itu Tuhan, kami bisa mengisi kemerdekaan yang ada dengan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Pada saat ini Tuhan, menghadapi wabah yang mendunia ini, pandemi pada saat ini, mampukan negara kami untuk bisa tetap tegak berdiri dengan kebijakan-kebijakan yang ada, dengan kesadaran rakyat dan semua yang terlibat di dalamnya, sehingga segala sesuatunya akan tetap baik. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-gerejamu, kiranya melalui gereja-gerejamu menjadi teladan agar kami bisa menjadi orang-orang yang bisa mengisi kemerdekaan dengan baik, memberikan teladan untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bisa dilihat oleh banyak orang bahwasanya kami adalah baik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan, kelanjutan dari ibadah ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Jemaat Tuhan, pada saat ini bersama-sama kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Karena itu mari bersama kita satukan hati di dalam doa, menyiapkan diri. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah penyelamatan dari Engkau, sehingga pada saat ini bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami akan menerima sakramen perjamuan kudus dengan lambang roti dan anggur sebagai tubuh Kristus yang menyatukan kami. Karena itu kami memohon agar iman kami semakin dipelihara, semakin dikuatkan. Karena itu kami memohon kepada-Mu berkat-Mu hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, kita mendengarkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 28. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, di depan kita ada roti. Mari, roti yang telah kita siapkan ini adalah tubuh Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita. Ambillah dan terimalah. Mari roti ini kita angkat dan kita percaya bahwa tubuh Kristus telah menebus dosa kita. Makanlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggur ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah, dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
anggur yang sudah kita terima, mari kita angkat. Dan dengan senantiasa mengingat Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya, marilah anggur sakramen perjamuan ini kita minum bersama. Mari kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan dengan doa. Bersyukur ya Tuhan, untuk saat ini kami boleh menerima sakramen perjamuan sebagai sarana pemeliharaan iman kami. Biarlah melalui sakramen perjamuan ini kami senantiasa diingatkan untuk mengabarkan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sampai datang kali yang kedua. Di dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mendasarkannya pada firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jemaat, kita akan memberikan persembahan minggu dan persembahan khusus perjamuan dengan kita pujikan Kidung Jemaat 363, bait 1, 2, dan 4, Indonesia Negaraku. Indonesia Negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doa. Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya. Sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Jemaat, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada bangsa kami. Di dalam kemerdekaan ini kami bisa mempersembahkan berbagai macam hal yang bisa menjadikan kami semakin berkenan di hadapan Engkau. Begitu juga saat ini Tuhan, terimalah persembahan kami, baik persembahan minggu maupun persembahan perjamuan, untuk menjadi kemuliaan bagi namamu lewat gereja kami masing-masing. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadat ini. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita akan pujikan nyanyian Jalan Serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, pergilah untuk mewarnai kemerdekaan. Arahkanlah hatimu kepada Allah yang telah datang untuk kita, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sepanjang masa